Wakil Presiden Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau pembangunan MRT Jakarta Fase 2 pada Senin 21 Oktober sore. Ini merupakan kunjungan pertama Gibran setelah resmi dilantik pada Minggu 20 Oktober kemarin. Gibran melihat langsung pengerjaan Stasiun Monas dan Stasiun Tamrin yang menjadi bagian proyek MRT Fase 2 Lintang Selatan Utara Bundaran HI Kopa. Putra sulung Jokowi itu berjalan kaki sekitar 350 meter menelusuri terowongan bawah tanah yang akan menjadi lintasan MRT saat ini. Ke proyek itu pekerjaan sipilnya telah mencapai 82%. Gibran menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan proyek serta penghijauan kembali setelah rampung. Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi Menteri Perhubungan Dudi Purwakandi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi.